River Plate menjadikan tahun 2015 sebagai ajang pembuktian diri, setelah sebelumnya mereka sempat terdegradasi di tahun 2011. Kendati demikian, 4 tahun berselang, mereka sukses menjuarai Copa Libertadores pasca melibas Tigres di partai puncak. Tak cuma itu, tahun 2015 pun menjadi tahun yang penuh berkah bagi seorang Matias Granvitter. Gelandang berpaspor Argentina tersebut akhirnya dipanggil timnas Argentina bersamaan dengan Angel Correa dari Atletico Madrid. Pemanggilan tersebut muncul setelah Lucas Biglia mengalami cedera sehingga harus absen membela tim nasional. Alhasil, Granvitter menjadi opsi baru bagi Gerardo Martino yang saat itu menjabat sebagai arsitek timnas Argentina. Lantas, siapa Matias Granvitter sebenarnya? Bagaimana dirinya berevolusi menjadi salah satu gelandang bertahan terbaik Argentina? Matias Granvitter yang lahir di San Miguel de Tucumán, Argentina, pada 21 Mei 1993, memiliki kehidupan yang cukup sulit di masa kecil. Granvitter merupakan anak sulung yang memiliki 6 saudara kandung dan sang ayah yang hanya berprofesi sebagai sopir taksi. Kesulitan ekonomi yang dialami keluarganya membuat dirinya harus bekerja semenjak usia 12 tahun. Saat itu, Granvitter masih berprofesi sebagai seorang caddy golf, atau orang yang membawakan tas berisikan stick para pegolf, demi bisa mendapatkan tambahan pendapatan bagi keluarganya. Meskipun begitu, ia bercita-cita untuk menjadi seorang pesepak bola profesional. Beruntungnya, saat usia 14 tahun, ia mengikuti sebuah turnamen lokal bersama klub amatirnya. Di turnamen tersebut ternyata hadir seorang pemandu bakat River Plate yang memang gemar mencari bakat-bakat terselubung di pinggiran Argentina. Berkat usahanya, Granvitter ditarik untuk masuk ke Akademi River Plate. Talenta emas yang dimiliki Granvitter berkembang dari tahun ke tahun, sampailah ia mendapatkan laga debut bersama tim senior River pada usia 19 tahun. Kendati demikian, persaingan di lini tengah saat itu sangat ketat, di mana terdapat dua gelandang senior handal di River Plate seperti Leonardo Poncio dan Christian Ledesma. Alhasil, Granvitter lebih sering tampil di tim U20 River Plate. Kendati demikian, kepercayaan itu mulai tumbuh pasca Granvitter membawa River Plate U20 juara Copa Libertadores U20. Kehadiran Marcelo Gallardo yang menggantikan Ramon Diaz berimbas pada menit bermain Granvitter yang lebih banyak. Gallardo sendiri memang tipikal pelatih yang tak ragu untuk memainkan pemain muda. Dan bersama Gallardo lah kualitas yang dimiliki Matias Granvitter semakin meningkat dengan pesat. Jika berbicara kualitas serta kemampuan dari Matias Granvitter, memang sudah cukup layak untuk membela timnas Argentina kala itu. Salah satu bukti nyata kemampuannya adalah dengan mempersembahkan 4 title juara bagi River Plate dari tahun 2014 hingga 2015. Granvitter sebenarnya bukanlah gelandang dengan trik-trik yang luar biasa. Eks penggawa timnas Argentina tersebut juga bukan sosok gelandang yang rajin mencetak gol. Namun kelebihan permainan Granvitter terlihat dari intercept, tackle, serta akurasi umpan-umpan yang dia berikan. Granvitter lebih sering diplot sebagai penyeimbang di lini tengah ketimbang sebagai seorang kreator serangan. Permainan Granvitter sebenarnya tak jauh berbeda dengan yang ditunjukkan Javier Mascherano. Granvitter yang biasa berposisi sebagai gelandang bertahan juga bisa diplot sebagai seorang back tengah sekalipun. Alhasil, tak aneh bila Granvitter sempat disebut sebagai gelandang bertahan terbaik di Liga Argentina kala itu. Mulai dari Fernando Redondo, Javier Mascherano, hingga Rodrigo Brana adalah sederet pemain yang menginspirasi Matias Granvitter ketika di lapangan. Di tahun 2015 juga, Atletico Madrid meminang Matias Granvitter dengan mahar 7 juta euro. Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone menjadi faktor lain mengapa Granvitter memilih hijrah ke kota Madrid. Semasa bermain, Simeone memang terkenal sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di Argentina. Hal ini tentu saja bisa meningkatkan kualitas permainan Granvitter. Kendati demikian, justru bersama Atletico lah sinar Matias Granvitter mulai meredup. Bagaimana tidak, ia hanya tampil di 11 laga saja serta harus puas menjadi seorang pemain buangan. Pasalnya, Granvitter lebih sering dipinjamkan Atletico ke klub lain, mulai dari Sevilla hingga Zenit Saint Petersburg. Kendati kiprah Granvitter bersama Zenit bisa dibilang cukup mengesankan, dirinya sukses membawa Zenit meraih 2 kali juara Liga Rusia, sebelum akhirnya dirinya terbang ke Meksiko untuk membela Monterrey dan mempersembahkan 1 gelar Liga Meksiko.
Namun seiring berjalannya waktu, karir Matias Kranviter menurun drastis dan tak pernah terdengar lagi. Kini sekembalinya ia dari perantauan dan bermain bersama River Plate, Kranviter telah tampil di 93 laga dengan sumbangsi 2 assist. Niat Kranviter yang ingin menghidupkan sinarnya lagi di River Plate justru ditimpa kemalangan demi kemalangan. Pemain berusia 29 tahun itu saat ini justru menderita cedera ankle dan harus menepi hingga akhir April 2023 nanti. Terlepas dari semua itu, tahun 2015 akan menjadi tahun yang tak terlupakan bagi seorang Matias Kranviter. Tak menutup kemungkinan juga bahwa ia akan bangkit di tahun-tahun mendatang serta kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.